Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Deo di channel The Adfloor, channel game kebahagiaan untuk kita semua ya. Kali ini gua akan lanjut lagi main Pokemon Emerald di Game Boy Advance guys ya. Dan di sini keadaannya sedang kacau karena sedang ada yang berkelahi nih guys ya, antara Groudon dan Kyogre. Nah, di sini kita harus melerainya guys ya. Bagaimana caranya untuk melerainya ini nih? Karena mereka berantem ini cuaca jadi nggak bener guys ya, kayak global warming. Nah, kita harus cari cara bagaimana cara kita melerai mereka guys ya. Oke, kita akan cari caranya. Pertama kita ke Steven dulu, bukan fighting. Oke, oke, kita di sini disuruh ikutin Steven. Mana sih dia nih? Oke, di dalam sini katanya ada si Wallace. Oh, kita harus ketemu dia dulu. Oke, di sini Cave of Origin. Ada apa di Cave of Origin ini ya? Apakah ada Pokemon yang luar biasa? Kan gue tangkap nih. Oh enggak, gini doang. Oke, si Wallace ini lagi ngomongin Rayquaza. Oh iya, Rayquaza ini bakal menenangkan mereka, katanya. Gue tahu pasti di Sky Pillar, guys. Oke, berarti di sini kita harus ke Sky Pillar. Di mana Sky Pillar itu berada? Kita akan cari yuk di mana nih Sky Pillar. Oke, keadaan masih seperti ini. Ntar kita harus putar dulu ya. Coba kita masuk rumah dulu. Dikunci. Wah, semuanya dikunci, berarti kita harus ke Sky Pillar. Let's go aja. Sky Pillar di mana ya? Ntar gua inget-inget dikit, guys ya. Masalah kita harus ke sini deh. Kira-kira, guys, ini Pelipper ini enaknya kita ganti atau gimana nih? Kita ganti Pelipper Rayquaza ya. Kalau ada Rayquaza kita tangkap ya. Oke, kita isi darah dulu. Supaya Pokemon kita kuat. Apakah kita nanti juga bakal melawan Rayquaza? Nah, kalau ngelawan, siap-siap Master Ball nih. Lu ngapain masuk lagi, eh? Kita cari Rayquaza nih. Oke, kita serve dulu. Seingat gue tuh ada di atas-atas gitu guys ya. Nah, kita coba cek di stiker-stiker sini kalau masalah nih. Oh, saya di sini deh. Nah, ini nih. Sky Pillar. Ini yang masalah. Ini bukan ya? Sky Pillar. Oke. Okay. Benar sekali. Sky Pillar ada di sini, guys ya. Noh. Si Wallace udah di sini aja. Oh, udah dibuka katanya Sky Pillar-nya. Oke. Okay. Oke, okay, kita harus cepat katanya. Aduh.
Bukan. Stabilizer tempat Rayquaza rapi banget ya. Wah, ada Sable. Oke, kita apa nih? Blaze Kick ada. Oke. Golbat lumayan terang. Ada Benity. Ini Benity. Ini sebelumnya Supet, guys. Oke, mati dia. Gue sampai lupa ke kalian Pokemon gue apa aja ya. Kita ganti Grampik. Wait. Oke, lanjut. Wah, harus pakai sepeda cepet. Oh, enggak ya. Enggak perlu ya. Wah, perlu nih sepeda cepet nih. Oh, enggak ya. Lain. Balik lagi ya. Benity, Psybeam. Benity lagi. Shadow Ball. Aduh, gua kena burn lagi. Gak apa-apa, biarin dah. Oke, kesini. Berarti yang 9 naik, coy. Benity. Oke, oke. Ada Clydol di sini. Dikit banget lagi. Tidur. Aduh. Ini yang ngeledakin diri anjir. Wah, dia lagi nih. Kok Clydol ini jago ya? Clydol gue tolol, coy. Gue punya Clydol dulu. Aduh. Oh, recharge ya. Oke. Okay. Udah ada Clydol. Clydol yang itu jago, harusnya gue tangkep ya. Oke, okay, kepencet. Ini dia Rayquaza. Wah. Ini ngapain lagi orang nelpon nih? Lagi penting Rayquaza, coy. Malah ngomongin Lumel. Oke, sini kita harus pulang sih berarti ya. Ayo cepet-cepet pulang. Gue penasaran tuh Rayquaza-nya kabur soalnya baru mau gue tangkap. Golbat. Oke. Waktu kita fly. Soto polis ya. Nah. Soto polis dulu. Apakah ada perubahan? Oke. Okay. Masih berantem ya. Kenapa sih ini rebutan cewek ya? Anjir. Datanglah pahlawan super Rayquaza, guys. Dari atas langit dia turun, muncul dari, anjir kayak apa ya, kayak muncul dari toilet. Wah, kaget mereka, anjir ada bos, pura-pura kerja. Oh iya. Akhirnya mereka normal kembali ya. Pergi tiba-tiba, cuy, lanjut kerja, coy. Banyak cicilan soalnya. Oke. Sudah clear ya.
semua sudah normal kembali. Ngapain nih dua orang kampret ini nih? Gara-gara lu berdua nih, ya? Berduaan aja tuh. Anjir. Terus gue harus ngapain? Masih ditutup sama dia tuh gymnya. Begini aja gitu. Aduh, gue fly lagi deh. Gue mau ke Pokemon Center maksudnya. Oke, kita ke Pokemon Center dulu. Bisa kita cari tahu harus kemana nih. Kalau kita ke Cave Origin, ya kita cari tahu nih. Ini mereka masih ini soalnya. Kita ngobrol dulu sama Steven juga nih. Udah tadi ya ngobrol sama Steven ya. Oke, kabur ya. Waterfall, berarti kita bisa ke Pokemon Liga nih. Oke. Oke. Nah, gue mau ke rumah-rumah dulu nih. Siapa tahu kan ada apa gitu. Cek-cek rumah, nah rumah ini dulu. Jadi buka kan, pasti. Oke, nggak ada apa-apa. Cari lagi, siapa tahu apa kek ada yang ngasih TM atau ngasih apa gitu kan. Teng 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 teng. Oke, nggak ada apa-apa. Dilihat dari kedua orang itu dia nggak bakal ngasih apa-apa, coy. Nah, ini kayaknya ngasih sesuatu nih. Karena apa? Dia bawa kayak Leon, coy. Brick. Coba. Brick. Eh, waterfall dulu kita kasih siapa nih? Ludicolo. Coba cek dulu Ludicolo. Dia udah ada surf Ludicolo. Coba si... Coba namanya Pelipper. Not able. Mana nih? Pelipper gak bisa ternyata, coy. Aduh. Aduh, gue pelihara dia lagi. Oke lah, kita gym dulu, gym. Kita nge-gym dulu, nge-gym. Supaya berotot, coy. Kita nge-gym dulu supaya berotot. Kan lumayan, kan? Oke, di sini kan pasti Pokemon S ya. Gue keluarin Grumpig dulu deh. Oke. Oke. Aduh, ini susah nih. Oke. Oh, ini. Gym leader ya, siapa sih nih? Ini siapa ini? Oh, si kumis Juan. Oh, air, coy. Itu kan es. Oh, gue psychic lu. Ikan gepeng nih. Ini ikan gepeng kalau di saus Padang enak, guys. Hati kan, lagi pelihara ikan gepeng kan ya.
Showdown. Oke. Go Magneton. Kita setrum, guys ya. Raudon ini Pokemon Lobster ya. Waduh, enak banget sih kalau dibakar nih. Thunder aja lah. Lobster apalagi dikasih mentega. Beuh. Mati loh. Whiskas. Siapa ya? Ludicolo. Whiskas ini ikan lele, coy. Anjir, dikasih tepung nih. Ini Pokemon-nya enak-enak ya. Wah, mantap sih guys ya. Tapi ini ikan lelenya makan teh kucingnya nih yang di empang. Wah, mati lah. Siapa lagi? Shellow. Oke, Ludicolo tetap. Giga Drain lagi. Ini mati semua. One hit, coy. Karot pakai kelemahan. Oke, kita ganti, jangan pakai yang kelemahan deh. Kindra lagi. Gua keluarin nih jagoan gua. Si ayam kampung nih. Anjay. Wah, Kindra. Gua apain ya? Enaknya kita apain, guys nih? Pokemon naga ini nih. Double kick. Aduh, HP gue bunyi guys, bentar. Wah, dia twing. Double kick lagi. Waduh. Tahu banget gua. Dia pasti begitu. Ih, malah tidur lagi nih naga. Ih. Mempermainkan gua ya. Oh. Gitu strategi lo. Jadi lu sengaja tidur, terus lu makan gitu. Biar sehat ya. Mati dong gua, kalau begini ceritanya. Yah, anjir. Gua marah nih, gua keluarin andalan gua. Uchiena. Waduh. Ini yang mau... Pokemon bocil, jangan gitu dong Kingdra. Kingdranya main-main ya sama gue. Pelipper ya. Itu satu Pokemon ngelawan Pokemon ramean ini gawat saya sebenarnya. Waduh. Ih tidur lagi dia. Enak banget tidur. Gue ngetek loh. Biarin si Kingdra-nya ini tidur terus, guys. Karena supaya dia seger bangun-bangun sih. Tapi dia belum makan, takutnya asam lambung, coy. Aduh, teknisit mulu dah. Lock up. Ini serius loh. Gue keluarin magneton gue nih, lama-lama. Gue dipermainkan, coy. Sama nih naga nih. Ya, ah. Aduh. Oke.
Gue Magneton. Magneton, lock on. Waduh. Sampai lock on aja teknisit. Bayangin gak tuh? Nah gitu kayak dari tadi monyet. Ayo, let's go. Gue pakai juga nih darah. Gue ngikutin lu nih, pakai darah. Emang lu doang yang bisa? Huh? Emang lu doang? Pakai itu water pulse. Oh, gue thunder lu langsung. Aduh. Oke, lawan lagi. Ini biar dia diem, guys. Biar dia diem, gue Thunder Wave. Biar dia diem, maksudnya ya. Sumpah, coy. Aduh. Oke. It's okay, hyper potion. Masih ada hyper potion, guys, ya. Gue terlalu main-main sih. Jadinya dipermainkan, anjir. Lock on. Ayo dong, lock on, anjir. Mampus. Mati lu Juan. Oke. Berarti di sini kita sudah menuju Pokemon Liga. Wow. Kita akan menuju Pokemon Liga, guys, ya. Nice banget. Oke, di sini kita juga bisa waterfall. Dan bagaimana nih? Waterfall gua udah penuh di siapa namanya? Ludicolo. Gue harus ganti Pokemon sih sebenarnya. Di mana kita nyari itu ya? Gue mau nyari Bagon sih. Kita cari Bagon kali. Bagon di mana ya? Loh. Oh. Di bawah tuh ternyata trainer. Oh gitu, gue jatuh aja dulu ya. Ya udahlah. Udah terlanjur, coy. Nah, sekarang di mana gue cari Bagon? Ah, ini Bagon nih. Oke, coba gua kesana berarti ya. Cek dulu, Bagon, penting. Itu aja. Jadi itu dia ada di atas sini katanya. Kayaknya harus butuh waterfall sih. Jadi gua, apa gua punya Pokemon air yang bisa waterfall lagi? Coba deposit aja salah satu Magneton dah. Relicen kayaknya bisa deh. Relicen kita kasih waterfall ya. Bagon. Oke.
Nah, relikian bisa kan? Kita ganti apa ya? Yawn aja dah. Oke, okay, let's go. Wait, oke. Okay. Wait lagi, oke. Okay. Katanya di stiker sini. Oh, gua tahu di mana. Bentar. Ada di sini. Coba gua surf di sini bisa nggak ya? Ah, di sini maksudnya nih. Ah, ini. Ya. Bagus. Ah, di sini. Meteor Fall. Nah, ini dia. Nah. Nih, sini kayak ini. Oh, iya benar-benar sini. Oke. Langsung kita cari bagon ya. Let's go. Bentar guys. Sembari jalan aja. Gue pengen tahu ada apa di sini. Bacot banget ini gold banget. Iron tile, coy. Nice. Bagon. Gue penasaran di Meteor Fall ini ada apa maksudnya? Ada Soul Rock. Ih, mana ada kakek-kakek anjir? Ternyata trainer. Gue kira, waduh. Oke lah. Aduh gawat nih. Fire blast lah. Ih di protect lagi aja. Ini kenapa? Kenapa ada itu ya? Kenapa ada trainer ya? Gue penasaran juga sih. Tong, anjir. Kayak itu anjir. Tukang bakso. Oke, dia minta pokenas. Wah. Banyak trainer ternyata guys ya. Gimana kita cari bagon nih? Kita lu dikolok dulu deh. Wah, dragon cuy. Wah, ice beam. Altarnya lagi. Gokil sih. Dia punya altarnya dua. Minta dong satu. Nice ya. Oke, bagon, kamu di mana? Please, keluar dong. Oh, kita harus turun. Ada kiri dan kanan. Kita kanan coba. Oh, sama aja tolol. Bobat. Ini apa ya? Gue balik lagi anjir. Gue balik lagi cuy. Ketipu gue.
Oke, berarti yang kiri ya. Yang kiri, kita coba yang kiri. Kiri, Bang. Gila nih ngelatih di sini enak banget nih. Gua mau ngelatih di sini sampai level 60 bisa nih. Nah. Oh, ini. Ada apa nih dia? Bagon? Sini ada apa ya? Ini apa nih? Oh, PP up, oke, okay. Nice banget, cuy. Oke, okay, berarti kita ke sini. Itu berarti ya di Bagon, di mana dia? Oke, kita bakal cari. Gue bakal keliling-keliling terus sampai ketemu Bagon. Let's go aja ya. Bagon, coy, level 35. Let's go. Mana caranya ya? Kita pakai Pelipper. Kita pakai Pelipper. Please jangan mati. Oke. Pokeball gua ada nggak ya? Aduh, tinggal segini lagi. Sebentar. Oke. Gua tadi habis berdoa dulu. Langsung aja. Great ball. Please masuk, please. Bagon, enak kok tinggal sama gua. Gua kasih makan mulu. Kita dapat Bagon, guys. Nice banget. Aduh, jadi box satu lagi. Oke, kita langsung aja ke PC. Let's go. Oke, gua udah sampai. Kita cek. Bagon. Oke, di sini dia Dragon, Nature-nya Bolt, dan attack-nya 54, defense-nya gede ya. Jurusnya Headbutt, Ember, sama Dragon Bird. Gua agak lupa dia berubahnya level berapa ya. Nanti kita akan cari tahu deh. Jadi nanti di sini gua bakal pamit undur diri dulu, guys ya, karena di sini sudah cukup gua bermain Pokemon Emerald-nya. Di next episode kita bakal ngelatih Bagon dan juga kita bakal ke Pokemon Liga menggunakan Pokemon baru, yaitu si Bagon ini, guys ya. Tunggu aja di next episode, apakah seru? Kita lihat aja nanti, guys ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan juga di-subscribe, guys ya. Channel The Adflor. Bye bye.